intinya saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Senantiasa saya insya Allah hadir kalau diundang. Senantiasa di pesantren ini suasananya enak, menyejukkan, dan kita doakan semoga pesantren ini terus berkembang, terus sampai ya cita-cita ayah itu sampai punya kampus ya, bukan sampai tingkat SMA tapi punya ada perguruan tinggi, sehingga ini adalah inisiasi perguruan tinggi di Turah Cipulung. Mudah-mudahan Cipulung sendiri punya perguruan tinggi yaitu di Baitijan nanti. Kita dukung karena ini adalah aset kita ya, kebanggaan kita Turah Cipulung. Mudah-mudahan tidak saja cahayanya memancar di Turah Cipulung tapi bisa menyinari kota Sukabumi, membawa cahaya peradaban juga untuk sampai provinsi dan sampai negara kita Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.